Halo, berjumpa lagi kita pada hari ini. Hari ini adalah hari Malaysia, 16 September. Yeah. 16 September kan hari Malaysia? Yeah, yeah, yeah. So, kita di Sarawak, kita sangat bertuah. So, bersempena dengan ONU Malaysia itu, bersempena dengan hari Malaysia itu, aku mau ngembak kita orang untuk menerima seorang jejaka handsome. Size kami sama aja sebenarnya size-nya. Jadi jangan ditangkap size-nya. Kita nak cuba mengorek rahsia sebagai anak-anak Sarawak itulah yang seperti biasalah. Anak-anak Sarawak tu kadang kau campur ramai juga. Iya. Hello. Okey, inilah dia. Ini adalah John Jeff namanya. Yeah. John Jeff, perkenalkan diri anda dalam bahasa Cina. Ya. Bahasa apa? Mandarin ke apa kan? Nama saya dulu. Saya Jeffrey. Nama Cina saya Kwek Yuk Seng. And saya anak Malaysia, campur. Bapak Cina, mak Bidayu. Jadi inilah dia hasilnya Cina dengan Bidayu. Dayak lah, Dayak. Ya, betul. Jadi sebagai anak campur ini, ya, macam mana perasaan anda? Sememangnya bahagia. Kita bersyukur sebab kita dapat membesar dengan selamat, dengan bahagia dalam Malaysia tu. Okay, Jeff, cuba ceritakan macam mana perasaannya berada dalam keluarga campur ini, keluarga Cina, keluarga Bidayu. Macam mana rasanya? Sememangnya kami menggunakan tiga bahasa. Iaitu macam saya bergaul dengan bapa, kami akan menggunakan bahasa Cina. Okay. Dan bergaul dengan mak, sememangnya akan guna bahasa Bidayu. Okay. Dan apabila mak dengan bapa bergaul, mereka akan guna bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia. Ya, jadi dengan saya membesar keluarga dengan tiga bahasa. Bahasa ya. Sarawak juga kan? Bahasa Sarawak masa tu kita bercampur dengan orang luar lah. Okay, cuba bercakap dalam bahasa Cina, bahasa Mandarin ke apa? Cuba. Ni mana hal? Okay. Cuba ni mana? Malaysia deh. Tajia, kau sing, maing ni mana? Okay, cuba lagi bahasa dalam bahasa Bidayu. Selamat ondo ahli Malaysia. Selamat berapa doengan? Okay. So itu adalah bahasa Bidayu. Ya, sedikit. Bau jago lah. Ya. Bahasa Sarawak pula. Ya. Apa khabar kita? kami cukup bahagia sebab hari itu kami orang menyambut hari Malaysia. Ya, jelah sikit-sikit dari kami. Okey, sikit-sikit pun boleh. Jadi, apa makanan Chinese yang John Jeff suka? Sememangnya kalau sebut makanan Chinese tu banyak. Okey, satu daripadanya? Satu daripadanya sememangnya ialah kuih cap lah. Kuih cap. Okey, kalau yang Bidayu, yang Dayak? Yang Dayak, kita boleh kata tempoyak lah. Okey, tempoyak dengan linut-linut ya? Ya, linut-linut. Sagu-sagu tu yang baru kita benda makan minggu lepas. Benda itu kalau dihidang kompom tak boleh menolak. Iya, betul. Sangat betul. Ya. Jadi, begitulah tadi. Temu puas saya bersama dengan anak-anak Sarawak yang berkahwin campur lah. Penggunaan campur di Sarawak ini adalah satu perkara yang biasa sebenarnya. Ada yang berkahwin Bidayu dengan Iban. Anak-anak hasil perkahwinan Bidayu Iban tadi dia tak dapat ikut. Sebab mungkin dia tengah belajar sebab esok nak buka sekolah. Sebab kita tak nampak dah hari ini. Ada kadang-kadang Bidayu dengan Melayu pun ada. Banyak lagi jenis percampuran perkahwinan yang di Sarawak ini. Sebab itulah kita mesti berbangga menjadi anak Sarawak, anak Malaysia. Dan selamat hari Malaysia. Bye.